Nama Fadlan Hazim tiba-tiba panas di media sosial apabila segelintir netizen mula mengecam dan mengkritik babak tanpa bajunya dalam sebuah drama yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Malah, gambar tidak berbaju yang tular itu turut mendapat perhatian beberapa ustaz dan penceramah di media sosial. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Semua orang ada hak untuk komen, tapi bagi saya apa itu hanya berdasarkan skrip. Salah saya juga kurang peka soal agama, itu kekurangan saya. Lain kali saya akan lebih berhati-hati, insya-Allah. Terkejut sangat sebab sebelum ni selalu buat dah sin buka baju, contoh dalam filem Sangka dan drama bersiri Villa Crystal, tapi tak pernah jadi isu besar dan tular sampai macam ini. Sejak zaman P. Ramlee pun banyak saja sin tak pakai baju, tapi tak pernah pula viral katanya. Saya sejak mula berlakon tidak pernah mencipta kontroversi untuk naikkan nama. Saya buka baju pun untuk scene mandi berenang dalam kolam. Scene lain saya pakai baju hanya 3 daripada 700 scene. Cuma saya faham dan terbuka dengan teguran. Saya akan lebih peka dengan persepsi masyarakat kita selepas ini. Semua ada pendapat sendiri, terpulang, tetapi apa yang penting, peminat dan mereka yang rapat tahu kontroversi seperti ini bukan cara saya untuk kekal dalam industri. Saya selalu cuba memperbaiki lakonan dan alu-alukan teguran yang membina daripada orang ramai, katanya kepada utusan Malaysia.